semua, welcome back to my YouTube channel Bibi Kairina. So, okay, today Bibi akan buat true or dare. Hari tu dengan kawan saya kan. So, sekarang saya buat dengan Tana. Tak payah kenal komen, orang dah tahu dah siapa. Najwa Al-Qadri. So, today macam biasa, kita orang akan buat game 10 round, 5 true, 5 dare. So, yeah, tanpa banyak cakap lah sebab korang dah tahu dah true or dare ni dia punya konsep macam mana. So, yeah, let's go. GC on the track, boy. Okay, jadinya kita kena awesome lah. Tengok siapa yang dapat true and dare. Sekali, push. Satu, dua, tiga. Habis-habis lah muka ni je kena. Shake-shake lu. Tolonglah, saya tak nak dare. Saya tahu dare ni, biadab dare ni. Korek-korek dalam sikit. Dah, tak payah. Bila macam ni memang nampak apa ke dalam dia dare, guys. Kenapa saya? Jadi, Bibi Kairina, sila pilih anda punya dare. Dia punya day ni kau ajar orang tu. Dan tak tahulah apa panjang sangat ni. Pergi dekat lift dan cakap selamat datang enjoy day dekat setiap orang yang keluar dari lift. Habis kalau orang tu tak keluar? Kau kena tunggulah sampai keluar. Selamat datang, selamat dikat. Berapa orang? Tiga orang lah. Tiga orang lah. Boleh? Boleh? Boleh. Hey. Eden marah ni. Let's go. Yeah guys, so sekarang ni saya kena buat apa? Saya kena buat dare. Yang di mana saya kena pergi dekat lift and then menyambut orang pula dekat lift. Tak dibayar. Nasiblah kena pakai mask. Ha. Bolehlah tutup malu sikit kan. So, yeah, let's go. Selamat datang. Kau tak nak reply balik selamat datang. Selamat datang. Benda apa yang aku tengah buat sekarang ni? Uncle, selamat datang. Dah cukup tiga. Ha, maaf guys sebab korang ada iklan. Yes, tapi iklan ni adalah iklan rahsia yang dah lama Bibi nak bagi tahu korang. So today Bibi kena juga bagi tahu korang. Korang tahu benda? Sada. Yes, so Bibi baru je dapat gimbal dari Zihyun. Yes, Bibi dapat Smooth XS. So Bibi nak bagi tahu korang lah, inilah rahsia Bibi sebab dah lama sangat orang tanya Bibi, Bibi record video guna apa? Sebab nampak lawa je, nampak smooth je. Yes, inilah rahsia dia. Bibi dah dapat and then Bibi dah try dekat setengah video Bibi tapi Bibi belum bagi tahu korang. Yes, hari ni baru Bibi nak bagi tahu korang yang Bibi selama ni pakai gimbal daripada Zihyun. Yes, Bibi pakai Smooth XS punya. So, dalam ni dia ada tulis dekat kotak ni. Ya, yeah, dekat sini dia tunjuk dia dapat apa. Ini semua barang yang dalam box. Kat sini semua ada nombor siri dia. Apa semua segala semua adalah. So, jom kita buka. Tada, Bibi punya color pink, dia agak comel sikit. And then kalau korang nak tahu nak guna gimbal ni, dia ada apps dia tau. So dia ada bagi tahu dekat dalam dekat kertas ni lah. Ha, ni gimbal Bibi comel kan. Ha, so Bibi nak bagi tahu. Okay guys, tempat cas dia dekat sini. Dia dah sediakan cas sekali dalam ni. Bukan cas saja, dia siap ada bagi. Yes, bag. Ya, nanti korang ni lah Bibi tak ada fully dalam ni sebab Bibi dah guna. Saja nak tunjuk kat korang. Okay, cara buka dia ada dekat sini. And then M ni bila kita nak moodkan dia. And then yang merah ni untuk kita record dan ni untuk kita gerak. Ha, okay, ini tali dia. Dia siap ada bagi tali sekali. Lawa kan? So ini untuk kita letak handphone kita. Bukan itu saja yang korang, dia siap bagi ini sekali. Yes, kaki dia. So supaya kalau korang nak letak dekat meja atau apa, dia boleh. Nampak sekejap ya. Korang tengok ni. Tadaa! Yes! Nampak gempak kan? Gempuk tak gempuk. Haa,
So kepada korang yang suka buat video, memang best gila bila korang pakai gimbal ni. Bibi pun first time pakai gimbal dan Bibi rasa shock sangat. Bukan apa tau, lagi satu shock dia, gimbal ni bukan setakat pendek ni saja, okay? Dia macam apa panggil? Monopod, yes, monopod. Siap dia boleh bengkokkan lagi, nampak? Ini belum connect. So nanti dia akan connect, dia akan terus auto jadi tegak lah. Yang bagus dia, yang hebat dia, dia panjang macam ni. Nampak ni? Selalunya gimbal dia tak panjang macam ni, okey? Siap korang boleh tutup lagi. So kita tutup. Okey, dekat dalam ni, dia ada tunjuk lah cara-cara korang nak guna macam mana nanti. Dia ada tunjuk, korang just follow je. Dekat sini pun, ya, yeah, dia ada tempat. Nampak tu dia tunjuk scan macam mana. And then dia tunjuk, nampak tak? So korang jangan ragu-ragu sebab dia akan bagi korang apa yang korang tak faham lah. Dekat sini dia dah tulis dah. Okay, kalau korang nak tahu penggunaan gimbal ni, korang kena download apps dia dahulu untuk korang bluetooth and then guna kamera kat dalam apps dia ni untuk lebih memudahkan kerja korang lah. And then nama apps dia tu nanti Bibi akan letak dekat bawah ni, ataupun korang just pergi dekat App Store ataupun Play Store, korang tulis ZYKMI. Dia punya logo dia color hitam and dekat tengah-tengah tu ada color pink and biru. Itulah dia punya app. So bila korang dah pergi tekan bluetooth korang, korang dah buka bluetooth and then bila masuk je kat apps tu, dia ada tulis shoot. Korang just tekan and then dia terus akan stabilizekan korang punya gimbal. Yes, Bibi nak bagi tahu apa yang menariknya dalam apps dia ni. Bukan sahaja untuk shoot-shoot macam tu. Okay, dekat dalam apps dia ni dia ada tulis untuk vlog. Korang nampak tak? Yes, untuk vlog. And then susahlah nak tunjuk. And then bukan vlog saja, macam-macam lah untuk korang follow dah macam mana korang nak record video tu nanti. Tapi kalau korang nak tahu detail, korang just pergi dekat video yang Bibi letak link dia dekat bawah. And then Bibi nak bagi tahu korang, Bibi memang love sangat gimbal ni sebab Bibi rasa gimbal ni kecil dan senang bawa ke mana-mana sahaja. Letak kat poket pun boleh. Dan lagi satu, lebih lawa lah video korang. So yes, itu saja iklan saya. So sambung video tadi. Aduh. Eden tak tahulah apa masalah dia. Tak tahulah apa masalah. Asyik saya je kena. Okay, jom. Round 2. Aku boleh. Betul lah. Letih lah. Tak ada benda lain ke? Tak ada benda lain ke? Tak nak lah ambil bawah. Seram. Okay, korang dah bersedia? Video call fans dekat IG cakap hi and then end. Yalah, let's go. Okay, so sekarang saya kena call fans saya. Saya kena call fans saya dan cakap apa? Cakap hi lepas kita end. Okay, so jom kita cari random. Dekat tag lah, biasanya tag je yang ada. Okay, maybe kita cari ni kot. BB Fans Club. BB Ashraf Edit. So kita orang, bukan kita orang, saya akan call dia. Kita akan video call dengan dia. Warna ni. Warna ke ni? Warna. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. So, yes. Bismillahirrahmanirrahim. Dah nampaklah. Hello. Hello. Nama siapa? Hello. Bye bye. Awak balaslah apa yang saya cakap. Saya cuma tanya je nama awak apa. Ya, yeah, so itu je kan awak punya tu kan. Ya, yeah, terima kasih. Kesian budak tu. Tony bagi fake hope lah. Apa yang fake hope? Kau yang buat dia macam tu. Dan kenapa asyik saya sekali yang kena? Hai. Kesian budak tu. Dah lah, kita pergi ke round ketiga lah. Yes. Go to round ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Yes! Ini kita tunggu-tunggu. Tapi Lala dia dapat true. Memang dah biasa dah. Okay, true. Kenapa? Kenapa perpisahan yang kau pinta? Agak dapat yang kau ajar. Memang aku nak tunggu saat-saat dia kena. Sekejap, aku nak cakap satu fact sebab aku kan, mana-mana video, mesti ada video aku bertukar tudung je memanjang. Warna aku mesti dah macam
Benda dia dah siap kerja. Okay. Betul. Raja betul tu lah ambil korang punya. Nak terkencing. Betul je lah. Pernah kena reject sebab apa? Jangan keluar frame, jangan keluar frame. Kena pada. Of course lah pernah kena kan. Sebab apa? Sebab awak terlalu baik untuk saya. Tak adalah sebab jujur lah, jujur lah. Jujur lah. Baru-baru aku tak kena reject tapi aku kena fake hook je. Pernah lah masa form time tu, form tu lagi time tu belum pakai bensis lagi lah. Gigi pun macam cintik kan. So macam so reject sebab gigi lah. Tak, gigi tak ada yang mana sebenarnya. Suka lah kat dia sebab Sebab dia comel kan. Lepas tu kita bagilah coklat dekat dia. Lepas tu tipu kan coklat tu. Yes. So saya dah okay. Awak yang tengok video ni sekarang, awak tak guna waktu tak. So harap awak tengok lah video ni. Jom kita pergi ke round 4. Yes. Woo, lagi sekali. Tak dapat lagi. Saya mesti lupa lah. Dah, tolong dah. Dah. Aku tak faham video dah. True. Dah mana throw ke tadi? Ambil. Iya, jom. Tolong eh dapat susah-susah sikit. Apa ciri-ciri lelaki idaman kau? Allahuakbar. Subhanallah. Ini soalan yang sangat-sangat mendebarkan. Well, I don't mind as long dia boleh faham aku, sekepala dengan aku, terima baik buruk aku. Aku tahu kekurangan diri aku apa and aku harap seseorang tu boleh terima aku. And I don't mind about muka ke whatsoever tak, yang penting hati tu. Aku tahu cliche tapi it's the truth and aku nak korang tahu ini adalah apa setiap perempuan idamkan. So, jom kita pergi ke next round. Round berapa? 5. Yes. Yes. Hai, dia lagi. Saya harap dia berdapat dia yang payah-payah. Saya dah baca jampi. Allah, apa mula dia? Ya, apa ni pun? Aku tak siap lagi. Jangan pusing. Jangan glow frame gila. Minum Milo, tambah tenur dalam air Milo. Yes! Itu yang ada nanti-nanti kan. Doa 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 kan telur kat rumah ni habis. Amin. Ada telur. Okay, Milo habis. Milo ni. So apa lagi guys? Jom kita mula kan. Okay, sebelum tu kita kacau dulu Milo dia. Kasi rata. Dah bersedia untuk telur anda? Saya tak telur. Bukan telur tu. Jangan masuk kulit. Ah, periknya. Fih, kulit masuk. Padan muka kau. Apa pecah telur macam tu? Ha? Apa pecah telur macam tu? Ha? Tak ada masuk dapur lah ni. Iyo. Tak ada dong. Bila yang mana ni? Astagfirullahaladzim. Tak rasa dia telur dia? Yelah, kena habiskan lah. Bukan sesuap je. Kau nak sangat kan dia aku kan? Nak ambil kau, padam muka kau. Minyak sampai habis. Selagi tak muntah. Yo. Dia nak sangat guys. Ha, kita kasih dia. Ada okey ke tu? Macam mana apa rasa dia? Rasanya seperti ada menjadi Iron Man. Yes! Hi. Benda tu lah saya nak buat dekat orang tapi tak pernah dapat. Ha, ini saya buat kat dia, alhamdulillah dia dapat. Yes. So macam mana rasa perisa baru Milo dengan telur? Dia kekak bertenaga ke tak? Bertenaga tapi dia triple bertenaga. Okay, so macam kita pergi ke round 6. 1, 2, 3. Kau ngapain gue? Gili. Aku salah. Percaya dekat saya dapat true. Yes, nampak? Saya dah boleh baca lah. Tak buka pun saya pegang. True, macam tu. Ya, goncang lah dulu. Sudah goncang? Setakat true apa. Dia ingat, dia boleh lepas. Keluarga atau cinta hati? Aku nak explain sikit pasal kau kena cinta hati ni. Dia macam lebih kurang cinta aku lah. Tapi, dah 6 tahun kau bersama dengan cinta hati kau. Tapi tiba-tiba satu masa, parents kau tiba-tiba dia orang berubah fikiran. Dah 6 tahun eh? Dia berubah fikiran, tak restukan kau orang punya hubungan.
kau sayang sangat kat cinta hati kau ni. So, kau pilih cinta hati atau keluarga? Nak pilih cinta hati kau, orang kata benda lah tak ikat keluarga. Dah aku. So, saya pilih keluarga lah sebab saya tahu kalau dia betul-betul jodoh saya, tapi agak perik jugalah kita nak mendalami benda tu kan. So, kita tak ambil jiwa sangat. So, jom kita pergi ke round 7. Yes. Kau je dapat. Kenapa tak dia, dia berdendam aku? Aku rendam balik. Yeah. Yes. Dan saya dah tinggal yang berat-berat. Dah muka kau. Mix kan? Call Zack, cakap I miss you. Before tu tanya khabar dulu. Dah sedih? Saya dah kata. Saya dah kata saya punya dance kami tinggal hangat-hangat je. Ha. Kau rasa boleh kan? Boleh. So, sekarang ni kau call dia, kau tanya khabar dia. Tapi kau jangan gelak. Dia ni memang spesies suka gelak. Saya tak tahu masalah dia periang tau. Cik bismillah. Tengok ke depan. Sini, sini, sini. Jangan ke depan ingat. Sini saja. Sekali kena maki. Hello? Hola. Assalamualaikum, awak. Hello. Awak? Hello. Awak kat mana? Kat office. Awak tengah buat apa? Salam tak ada bersalam. Eh, saya cakap assalamualaikum lah tadi. Tak dengar. Salam. Assalamualaikum, Zack. Salam, awak. I miss you. Bye. Manggilah dia react dulu. Dia marah sangat. Takut. Dia tahu lah dia. Okay, jom kita pergi ke round 8. Mengapa perpisahan ni kau pintar? Pintar, betul lah. Tiru pula dia ni. So, tak tahu ni tinggal apa. Kenapa? Kenapa asyik saya je dek? Asyik saya je dek? Asyik saya je dek? So kita tengok apa yang dia bagi dekat saya. Tolak Ashraf. Dan cakap awak ni memang tak guna lepas tu pula. Okay. Yeah. Jom kita pergi. Jom kita pergi ke round 9. Yay. Jadi kali ni saya tak tahu lah dalam ni ada true ke ada death. Yes. Yang dua kan? Ini last, dalam ni last. Yes, saya dapat true guys. True. Saya sedih dah habis lah. Dia ingat true dia best sangat ke? Betul kan? Betul. Okay. Jadi kita baca. Kali terakhir menangis dan kenapa? Okay. Jujur-jujur seikhlas hati. Jujur-jujur lah. Kali terakhir saya nangis dalam 2-3 hari lepas. Sebab apa tu? Sebab saya tengok cerita Istanbul aku datang lepas saya. Tapi betul-betul saya tak tipu. Itu sajalah. Sekarang ni saya tengah mumu bahagia. So tak ada nak nangis-nangis. Tengok cerita je saya nangis. Tengok cerita pun menangis. Nampak tak? Sebenarnya Bibi ni hati dia lembut. Sangat suci, sangat murni, sangat sangat sensitif. So jangan, korang jangan nak cuba-cuba nak cek gaduh dengan dia. Nak marah-marah dia. Waktu dia nangis macam mana? Okay. Jom kita pergi ke last round. Round yang ke 10. So kita tengok siapa yang kena. Nah, tengok-tengok saya nama. Dah macam tahu-tahu saya kena. Yes. Wah, lala saya ni bagi Saya harap dalam ni dare lah. Saya tak ambil apa-apa. Memang dare lah cerita dia. Ya Allah, saya tak tahu. Dia satu. Saya tengok tak tahulah dare ke true. Oh, true. Yeah, true. Okay. So, ada dapat yang macam bila awak last tak ada apa-apa lah. Ini nampak nampak gad tu lagi. Nampak? Nampak gad tu dah lah. Last menanya sebab apa? Sama weh soalan aku. Dapat yang sama? Soalan ini sama. Disebabkan apa aku nak tahu tak? Disebabkan cari throw ada dekat Google. Tak ni ni apa sebab aku tahu kau seorang yang sangat lembut. Okay. Tapi saya cek kat Google. Okay. Cakaplah. Aku fikir aku menangis sebab 2 hari lepas. Sebab aku fikir masa depan aku dengan seseorang. So aku tak tahulah
Sebab macam tu lah kan. Tak tahu lah nice macam ni. Tapi macam aku tak tahu apa akan jadi dengan aku pada masa depan. Masa akan datang. So kadang-kadang fikir pasal masa depan kita dengan seseorang pun boleh boleh buat kita rasa macam hidup ni tak berguna, rasa tak guna. So macam tu lah. Udah biar lah. Okay, so nampaknya kita dah habis dah 10 round. Saya tak puas hati sebab dia tak dapat pun apa yang saya sebenarnya nak. Tapi dapat satu kan yang kau nak tu kan. Tapi aku minta maaf lah. Tak boleh nak habiskan 4 call tu sebab takut. Takut dia jadi singer. Zed, dia takut dekat awak Zed. Nampak? Dia adalah ciri-ciri isteri orang. Bodoh lah. Okay. Awak kena pilih dia. Nampak? So maknanya kalau dia takut sekarang, nanti kalau dia jadi isteri takut nak keluar. Gini Aduh. Yes. So itu sajalah throw a dare saya dengan Najwa untuk kali ini. Sorry sebab kalau korang rasa tak menarik ke ataupun kita orang tak kasar bahasa kan. Okay. And to Bibi, thank you sebab sudi menjemput saya untuk menghadiri konten video Truth and Ordani. Thank you so much. Semoga kita berada sama-sama lagi, insyaAllah. Amin. Boleh je. So korang jangan lupa subscribe YouTube channel saya dan YouTube channel ada? Ada tapi tak aktif. Tapi aku nak ajak Adri lah. Dah. And then jangan lupa follow IG saya Bibi Kadina. Jangan lupa follow IG Najwa Al Kadri, bukan Kari. So korang boleh komen konten apa yang korang nak lagi dan dengan siapa. So nanti saya akan baca dan yes. So tunggu the next video. Bye bye.